barang dan jasa yang modern merupakan salah satu kunci pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Pengadaan yang modern tentu perlu didukung oleh sistem informasi yang modern pula. Untuk itu, MCA Indonesia mendukung LKPP dalam mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan atau PMIS yang mengintegrasikan berbagai data dan mengolahnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kami mendukung LKPP sesuai dengan kebutuhan mereka dari sisi sistem informasi. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah penggabungan data dari sejumlah data sistem informasi yang sudah ada dimiliki oleh LKPP. Misalnya sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP, lalu sistem pengadaan secara elektronik, SPSE, katalog elektronik, kemudian juga daftar hitam penyedia atau blacklist. Dan ini digabung dalam sebuah gudang data atau data warehouse. Kumpulan data-data ini kemudian dianalisa oleh sebuah aplikasi atau piranti lunak, kemudian disajikan dalam bentuk sebuah dashboard yang disebut dengan Monev New Generation yang diluncurkan hari ini. Modernisasi itu mengubah, mengelektronisasikan proses. Proses pengadaan yang dulu manual sekarang banyak yang dilakukan secara elektronik. Secara keseluruhan, modernisasi ini membawa kita ke era yang lebih baru dari pengadaan. Era yang lebih transparan, era yang lebih cepat, lebih efisien, akuntabel, dan semuanya. Plus, kita bisa meningkatkan kualitas barang. Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan dan keuangan pemerintah, LKPP telah menandatangani nota kesepahaman tentang pertukaran data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kabupaten Panajam Pasir Utara, serta akan menandatangani perjanjian serupa dengan Kementerian Keuangan. Data dari ketiga lembaga itu yang akan memperkaya sistem informasi manajemen pengadaan tersebut ialah Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA BPKP, e-project planning Panajam Pasir Utara, dan online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara Kementerian Keuangan. MCA Indonesia akan memberikan asistensi agar sistem informasi manajemen pengadaan dapat memfasilitasi pertukaran data tersebut. Kita akan membuat suatu sistem di mana data yang masing-masing butuhkan itu bisa kita tempatkan di satu tempat yang sama sehingga semua pihak bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Tentu ini menjadi penting karena kita lihat dalam satu full cycle dari pelaksanaan proyek. Kalau misalnya di rumah tangga, uang yang kita dapat berapa sih gaji yang kita punya? Nah, kalau di dalam pemerintahan, budget kita berapa sih, anggaran kita berapa? Lalu anggaran itu mau dipakai apa sih? Bagaimana sih caranya ketika diimplementasikan melalui pengadaan? Apa sih? Bagaimana caranya dan lain sebagainya? Sehingga semua cycle itu kemudian bisa memberikan feedback dan informasi baik kepada planningnya ataupun kepada informasi-informasi lainnya. Bersama sejumlah komponen lainnya, peningkatan kualitas sistem informasi manajemen pengadaan adalah bagian dari proyek modernisasi pengadaan yang menyasar reformasi sistem pengadaan agar lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Pengadaan yang lebih modern ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya Indonesia mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.